Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya di Aluminium Channel. Baik, di kesempatan ini saya ada garapan pembuatan pintu aluminium dengan menggunakan bahan 9055 atau tiang sliding sebagai frame pintunya. Untuk frame pintu ini saya menggunakan handle dari orchard yang cocok untuk tiang sliding ya, atau untuk bahan 9055, dimana body atau mortise dari handle ini dia lebih kecil ya teman-teman. Di kesempatan ini saya tidak terlalu banyak membahas tentang handle ini ya teman-teman. Namun di kesempatan ini saya hanya ingin memperlihatkan cara saya untuk memasang handle model seperti ini. Baik, kita langsung mulai saja. Baik, sekarang kita lakukan pengukuran dulu. Di sini saya menggunakan tingginya 85 cm dari bawah ya, dari sisi bawah frame pintunya. Karena pintunya ini tidak terlalu tinggi. Biasanya standarnya yang sering saya pakai yaitu 90 pas di silindernya ya. Namun di kesempatan ini saya menggunakan 85 cm pas di silinder ya, dari sisi pinggir bawa frame pintunya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru gabung atau baru menemukan channel ini, bisa dibantu like dan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video-video berikutnya nantinya. Di channel ini juga pernah saya bahas, atau teman-teman yang ingin belajar tentang pembuatan pintu lipat aluminium, kalian bisa cari playlist di channel ini, atau bisa juga ada tentang pembuatan jendela sliding aluminium. Saya juga pernah bahas tentang jendela sliding aluminium. Silakan teman-teman cari di playlist. Di sana saya sudah kelompokkan tentang pintu lipat dan jendela sliding aluminium. Baik. Baik teman-teman, simak terus video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.